Alright, sempena dengan Sound Loud Project yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, kita bawakan malam ini kita ada Hektik. Alright, so Hektik, hai, nak tanya, sekiranya kau sekarang ini boleh katakan sesuatu kepada ex kau, apakah kata-kata itu? Cemas, jangan cemas. Terima kasih kerana membesar bersama. Yeah, alright, itu dia. Terima kasih kerana membesar bersama. Kau ingat hai seorang ada wek? Azan. Mun pun ada. Mun, dengar cakap Mun. Kau Mun, apakah? Assalamualaikum kepada isteri saya. Jadi isteri. Okay. Hai Farah. Okay. Alright. Hey, mari cakap. Takkan nak cakap pasal ex? Ya, takut tidur luar. Alright. Alright guys, ini dia jom layankan Hektik. Let's go. Satu rungutan cuma sealun ingatan. Cuba dan cuba teruskan hidup yang terselit indah. Dan aku tak dikurnia senang dan harta, namun masih diselimut suaman cinta daripada sejumlah adiwira manusia dan sang pencipta pemberi asa. Teruskan saja dan jalan lagi. Ingat kau resine, walau apa terjadi. Depan rumah ada sekeping surat untuk aku daripada aku, katanya. Wahai cinta, wahai sayang, jangan pernah lagi kau hilang. Aku ada, kau kenang yang kelak, jangan kau bimbang, hiduplah dalam sekarang. Tulis sikayat hidup dengan tenang dan senang.
terjadi. Aku tahu aku akan okay. Oh. Project. Kalau kau lama bercinta, oh oh. Sekarang juga kita boleh nikah. Begitulah lama kau bertahan, menahankan aku punya setan. I don't know what I do. Semua yang ku buat kau marah. Apa ku rasa kau tak kisah. Mau begini sampai bila. Maybe aku yang hypersensitive. Selalu fikir benda negatif. Tak habis-habis but it's aggressive. I'm sorry for bursting out tonight. Rasa kau tak kisah. Mau begini sampai bila. Maybe aku yang hypersensitive. Selalu fikir benda negatif. Tak habis-habis spesifik kesif. Semua yang ku buat kau marah. Apa ku rasa kau tak kisah. Mau begini sampai bila. Maybe aku yang hypersensitive. Selalu fikir